Korun tak akan pernah tahu bahwa kartu ATM yang tipis dan berguna itu sudah cukup daripada kunci-kunci peti hartanya yang orang-orang paling kuat sekalipun tak mampu memanggulnya. Kisro, sang raja Persia, tak akan pernah tahu bahwa sofa yang dipunya di rumah masing-masing kita ternyata lebih nyaman daripada singgasananya yang indah dan memesona jiwa pada masanya. Sang kaisar, yang para budaknya terus mengipasinya dengan kipas dari bulu merak, tak akan pernah sekalipun melihat dan merasakan dinginnya AC yang dipunya di rumah masing-masing kita. Heraklius pun sama. Ia yang minum air dari botol porselen, yang orang-orang di sekitarnya merasa iri akan kesejukan airnya, tak akan pernah sekalipun merasakan dinginnya air kulkas di rumah masing-masing kita. Para raja yang para budaknya menuangkan air panas ke air dingin sebagai campuran untuk mandinya, memandang dirinya dengan kebanggaan, tak akan pernah sekalipun mandi dengan shower air panas seperti kita sekarang ini. Orang-orang terdahulu berhaji mesti tinggal di atas unta selama 1 bulan lamanya. Mereka tak akan merasa seperti perjalanan haji kita yang hanya beberapa jam saja di atas pesawat dan ber-AC pula. Ternyata, saudaraku, kita hidup pada episode yang tak pernah dirasakan para raja dan orang-orang terdahulu kita. Bahkan tak pernah mereka impikan dan tak pernah mereka bayangkan. Tapi anehnya, kebanyakan dari kita masih tetap merasa hidup penuh susah dan derita. Tak pernah bersyukur atas kelimpahan rizki yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fabi'ayi ala irabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih engkau dustakan. Sobat Muslim, jangan lupa like videonya ya, dan share agar bermanfaat bagi orang lain. Sekian untuk video kali ini, nantikan sajian video menarik berikutnya.